Waduh, beli telur semua nih ngomong-ngomong. Tadi bukannya ada semangka ya? Oke, dan kita bakal letakin supply lagi di sini ya. Oke, kita bakal menyuplai kembali di sini ada HP 3, coy. Oke, HP 3. Oke, HP. Kita bakal supply lagi di sini kayaknya kita perlu makanan dingin, coy. Frozen ini kita beli 10 deh ya. Wow, banyak banget 10, coy. Oke, kita bakal manage lagi di sini. Oke, kita letakin frozen foodnya. Oke, dibeli. Oke, kita tadi di seberang jualan PS ya. Di sini gua kan berbeda ya kan, biar berbeda gua jual handphone dan jual telur, jual semangka, pokoknya makanan-makanan yang bisa di frozen kan gitu kan. Oke, ini dia. Woi, oke, yo. Oke, yang mau bayar sini ya, HP-nya itu Mbak, ini HP-nya sangat baru ya Mbak. Ini oke, mantap sekali Mbak, sangat tepat membeli di sini, coy. Oke, promosinya bagus kan? Aduh, oke. Rating kita udah naik ini ya, menjadi 2,5 ya, Kang ya, teman-teman. Oke, mantap jiwa. Oke, apa nih? This store is boring. Oh, boring katanya store kita, coy. Oh my god. Oke, berarti kita harus nanti kita bikin store-nya ini ada apanya? Ada hiasan-hiasannya kayak gitu ya, kawan. Oke, berarti habis ini kita tutup dulu store-nya ya. Oke, jadi habis ini mungkin... Aduh, ratingnya berkurang, coy. Aduh, datanya coba kita lihat deh. Aduh, ratingnya berkurang. Aduh. Oh my God. Oke, kita selesaikan dulu. Kita habiskan dulu. Ini mereka ya. Kita layanin dulu mereka di kasir. Oke, ini Mbak. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Dan kita kembali nanti ya. Alright. Oke. Oke, sudah ya semuanya. Oke, mungkin... Oke, udah laku semuanya nih, coy. Oke, berarti kita bakal ya ada yang padahal lagi dong. Udah enggak dia enggak kesini. Oke, kita bakal tutup dulu tokonya, kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup. Oke, berarti kita harus menghias ini ya, menghias di sini ya. Ini harganya berapa sih? Oke, kita hias ini nih. Nah, ada tuh, kita hias ya di situ nih, buat apa nih, buat ngeletakin topi ini, coy. Coba kita manage deh. Ini kayaknya ada nih. Nah, ada dijual ternyata hat. Oke, kita bisa jual topi juga di situ. Oke, berarti kita gua bakal letakin dulu nih ya, kawan-kawan. Oh my god, gua beli ini 700. Mahal banget. Aduh, kemahalan ini. Wow, aduh, kemahalan beli itu doang. Oke, kita bakal supply lagi ya. Ini kayaknya kita bisa beli topi ini kayaknya. Tadi gua udah beli raknya gitu kan. Berarti kita bisa membuat yang baru nih. Oke, kita nih duitnya sisa $500 nih ya. Berarti ini kita bisa beli jangan 500, ini cukup order 5 saja. Terus topi, mana topi. Nah, ini topi 120, mahal juga ya, boy. Oke, kita beli satu saja deh ya. Beli dua. Beli dua ya, topi dua. Dan di sini kita bisa letakin apa sih? Di sini clothing. Oke, berarti itu bisa clothing. Mana clothing? Kita bisa beli itu. Kita supply itu dulu biar lebih bervariasi toko kita ya, kawan. Oke. Oke, ini dia, kita bakal bisa beli ini berapa ya? Banyakin ini, duit gua kan sisa 300 tuh kan. Oke, order 7, coy. Oke, kita bakal letakin dulu ya semuanya. Oke, dan gua menjadi Miss Queen di sini ya. Duit gua sisa 30, coy. Oke, kita close dulu dan kita bakal buka tokonya. Wah, ya, silakan masuk lagi. Oke, mungkin pembelinya bakal datang lagi ya sebentar ya. Kita bakal sambut di depan sini ya. Dan by the way, kita nggak jual HP ya sekarang ya. HP-nya habis, soalnya duitnya habis. Habis duitnya, coy. Oke, ini ada yang 35.000, coba lihat duitnya. Ratingnya 5, coy. Oh my god. God, itu maksim ya. Nanti kita kunjungi tokonya. Kenapa dia menjadi 5 ratingnya nih, coy? Oke, ini dia nih, para pendatang sudah, para pembeli sudah mulai datang ya. Ya, dibeli, Bu. Oke, selamat datang, Bu, di toko saya. Dan ini baju-baju ada batik, Bu. Ada batik, ada baju-baju yang bagus lah ya, Bu. Ya, dipilih ya aja, Bu. Nggak bisa ditawar, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa ditawar ya, ngomong-ngomong. Oke. Oke, kita bakal tunggu di kasir lagi. Dan ini dia, mana nih? Oke, kita tunggu di kasir. Oh, dia sambil belanja makanan dingin juga ya. Oke, mantap jiwa, Bu. Alright. Oke, dia suka itu ya. I like the lack of
Garfield ya. Pokoknya suka lah ya. Mantap jiwa. Oke, ada yang datang lagi tuh. Oke, ini kayaknya salah ini ya. Build, jangan build. Furnis, kita pindah dulu nih, coy. Oke, kita pindah ke sebelah sini nih. Oke, sip. Nah, kan jadi gue bisa ngelihat arah sana nih, ya kan? Kalau ada yang nyolong, kelihatan. Oke, jadi mantap. Oke, kita tutup lagi. Oke, yang mau bayar silakan sini. I want to see a manager. Aduh, ngapain lagi sih, Bu? Manager-manager mulu, dah. Oke, dah. Oke, dia beli baju, beli apa tuh, kacamata, coy. Oke, beli itu juga, topi tadi. Udah habis ya, banyak banget ini. Ibunya borong ini ya. Ini belanja bulanan, ngomong-ngomong ya. Oh, mantap, Bu. Mantap. Datang lagi kembali ke sini ya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, ini dia tuh baju tuh. Rame kali tuh bajunya, coy. Ibunya tuh ngeborong semua, coy. Aduh, boring. Aduh, toko gua boring mulu, coy. Oke, udah tuh, habisin semua, cuy. Dulu, coy, ngebalikin modal gua. Ini 300 masih, coy. Aduh. Kita tunggu dulu ya, kita balik modal ya, kawan. Oke, wow, ada preman ini. Preman beli baju di gua, coy. Mantap jiwa. Oke, tadi modal awal kita itu 500 ya. Ini, dan sekarang udah bayar semuanya, udah ke kasir. Udah membeli baju yang tepat ya. Dan sekarang kita bakal dapat berapa ini ya? Oke, dia bayar nih. Ini ibu yang terakhir ya. Mukanya ditek amat, Bo. Aduh, oke. Dan kita, 1000 ya. Berarti 2 kali lipat keuntungan gua nih. Oh my god. Oke, 2 kali lipat ya. Oke, kita bakal tutup tokonya ya. Kita bakal tutup. Oke, udah sold out semuanya ya. Aduh, di sini kotor ternyata, coy. Oke, kita bersihin dulu nih. Oke, kita bersihin dulu di sini. Oh, ternyata harus dibersih-bersihin dulu ya, kawan-kawan. Di sini juga nih udah bersih ya. Oke, sip. Udah bersih semua. Oke, dan sebelum kita melanjutkan lagi ya, nanti di episode selanjutnya saja ya, gua bakal lanjutin lagi kalau kalian suka. Kita bakal mengunjungi dulu nih ya toko paling rame di sini ya, si Maxim ini ya. Di mana sih tokonya gitu kan, gua penasaran. Kita toko kita udah gua tutup juga ya. Oke, di sini kita bakal berangkat lagi ya ke sana ya. Oke, sebelum itu kita bakal save dulu nih ya di slot 1. Oke. Oh, sini Raji. Ini ya Raji. Ray Junior itu 1,3 doang ratingnya, coy. Oke, coba kita lihat saja yang lain ya. Oke, ke sana dulu. Oh my god, ada Alfamart di sini, boy. Gede banget ini. Aduh, ini staff ini siapa nih? Siapa ini, coy? Kok nggak ada di sana ya? Oke, bodo amat. Kayaknya sih ini ya. Dia punya tokonya. Buset, gede banget ya. Wah, mantap ini. Kalau gua punya kayak gini nanti ya. Oke, itu coming soon ya. Oke, kita coba lihat lagi ke ujung. Kayaknya udah habis ini ya, nggak ada. Berarti emang ini nih, coy. Ini tokonya gede banget, gila, coy. Wow, gile, gede banget ini tokonya. Coba lihat pembelinya, gila. Penuh banget. Duh, kan ada hiasannya kayak gini ya kan, biar nggak boring nih. Gua bisa mandi di sini, coy. Nih, bisa mandi. Jadi patung gua. Oke, aduh, ada ATM juga. Pantes ini ratingnya 5, coy. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi nih ya. Gua penasaran nih, gua pokoknya. Waduh, topinya juga banyak nih, supply terus dia ya. Oke, ini kita bakal menyaingi toko Alfamart ini ya, si kampret ini. Gua bakal bikin Indomaret ini nanti di sana. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiwan.